Belah dua bagian avokat, iris-iris, tata di dasar loyang tuban, sisihkan. Untuk puding satu, rebus 600 ml air dan 75 gram gula pasir sambil diaduk sampai mendidih. Masukkan 1 bungkus jeli bubuk dan 1/8 sendok teh vanili bubuk yang sudah dilarutkan di dalam 50 ml air. Aduk sampai mendidih kembali. Tuang di atas avokad, lalu sisihkan. Untuk puding 2, rebus 1200 ml susu cair, 1/2 bungkus agar-agar bubuk, 1 sendok teh jeli bubuk, 175 gram gula pasir, 40 gram coklat bubuk, dan 1/4 sendok teh garam sambil diaduk sampai mendidih. Ambil sedikit adonan. Tambahkan kedua buah kuning telur, kocok lepas, lalu aduk rata. Tuang lagi campuran tadi ke dalam rebusan puding. Aduk sampai mendidih. Masukkan 200 gram potongan dark cooking chocolate, aduk sampai larut. Tuang di atas puding satu, lalu dinginkan. Untuk saus santannya, masak 500 ml santan dari 1/2 butir kelapa, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan sambil diaduk hingga mendidih, kemudian dinginkan. Untuk saus gulanya, rebus 250 ml gula pasir, 250 ml air, dan 1 lembar daun pandan, kemudian masak sampai gula larut. Dinginkan. Tata ke dalam mangkok 4 buah avokad yang sudah disendokkan dagingnya, 200 gram nangka yang dipotong kotak, dan 3 buah kelapa muda yang sudah dikerok lebar. Tambahkan santan dan air gula, lalu sajikan bersama 700 gram es serut dan 175 ml kental manis putih. Belah dua avokad, keruk dengan sendok jangan sampai kena kulitnya. Untuk membuat sirup coklat, campurkan 125 gram gula pasir dan 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk rata, masukkan 200 ml air, lalu aduk rata kembali. Masak di atas api kecil sambil sesekali diaduk sampai mendidih, lalu dinginkan. Sendokkan avokad di mangkuk es, cetak 400 gram es serut di mangkuk plastik dan padatkan, tuang sirup coklat, coret-coret dengan 25 gram kental manis coklat di atasnya.